What's up guys? Oke okay, guys, so sekarang kita lagi di Grab. Ini hari ini aku bakal bikin video. Ini benar-benar lumayan menarik. Soalnya gue diundang guys. Jadi itu dapat undangan dari VIP ke acara di Peak Mall itu, namanya Peak Avenue itu. Iya benar. Iya. So itu acaranya itu dia semacam ada toko diamond gitu, namanya Swan Jewelry. So gue diundang. Dan di situ juga banyak artis sama youtuber yang lain. So iya, yeah, so gue nggak sendiri, gue sama Edo. What's up, lu ngapain bro? Guys, okay, so ini agak macet, sorry maksud gue. Soalnya dan kita mau langsung ke tol. Kita udah di daerah Pluit. Daerah Pluit aja, tapi lagi mau ke tolnya ya, lebih cepat kali ya. Oke, okay, so see you. What's up guys? Oke, okay, so gue habis dari WC, gue udah nyampe di Peak. Ini Peak Mall. Oke, so sekarang gue bakal langsung menuju ke acaranya, ke tokonya. Ini benar-benar keren banget. Ini harganya wow, ini diamond real diamond loh guys. So, oke, okay, masuk ke pacot. Oke, okay, so ya yeah, kita cuma mau kasih tau tadi di situ juga rame banget. And then what's up guys? Ya, yeah, gua Maido. So gua cuma mau kasih tau tadi rame banget ya, banyak artis juga. Yeah. Ada Donita, dan ada Queen, begitu. Ada pokoknya ini benar-benar orang yang sukses di sana. Itu dia datang mau beli diamond gitu guys. Sekarang kita lagi mau nunggu si Hana ya, soalnya Hana udah dari Bali ya. Iya. Ya, lagi terus. Iya, jadi dia pas banget dia masih di hotel dekat sini. Iya. Jadi kita dia mau mampir ke sini bentar. Yang pertama kali kita ketemu. Iya guys, makanya pas banget kita lagi sini juga. Iya. Kita mau boleh coba. Oke. Okay. Hai Hana. Wow, we meet again. Oke okay, guys, so we meet again and then ya Hana from Bali ya. Yeah? Yes. And then you living the same hotel. Yeah. Good. Yeah, it's good. Ini pas banget guys, soalnya gue lagi di Pluit. Ini pas banget, dia juga baru balik. So, nice moment ya, yeah. It's good ya. Yeah? Yes. Yeah. So, now we gonna try go to the Swan Jewelry. I have Ivan, this one from my dad friend. So, my uncle. So, we just go there, then you can see the diamonds. Okay, okay. Bye. Oke okay guys, so sekarang kita lagi di dalam Swan-nya. Dan ya tadi si Hana udah lihat sebagian. Dia ternyata tertarik sama ringnya guys. So which one do you like? Maybe you wanna try something? Okay, yeah. So I want to try this one first. Jadi that's good ya? Yeah. Ini kok warnanya beda, ini putih sama pink. Maksudnya yeah. Gimana ya? Kalau yang ini JE biasa, kalau yang ini Peonia Diamond. Peonia Diamond? Iya, yeah, kalau yang JE cuma dapat 1 sertifikat, kalau Peonia dapat 2 sertifikat. Oh, jadi yang putih 1 sertifikat, yeah. Yang kedua dapat 2 sertifikat guys. Iya, yeah. Oh, jadi maksudnya JE dan sertifikat Peonia. Peonia. Iya, yeah. Oh. Peonia ini dari Chinese-nya aja sudah berubah. Iya, yeah. Yeah, ini lebih mengkilo banget tuh, yeah. Shining banget. Iya, kilonya lebih berubah. So, this one more shining than the white one. Iya. You shouldn't see the place. Peonia Diamond special cutting. Look cool man. Yeah. But I think this one smaller. It's better the big one. We have something more bigger. Yes, we have to cut. Okay guys, so si Hana dia ngerasa kurang gede gitu. Jadi dia mau lebih gede lagi guys. Wah. Coba guys, kalian juga bisa lihat ini demonya benar-benar mengkilau banget loh, kayak ada pelangi-pelangi gitu ya dalamnya ya. Wah, you see, you can see the shining like rainbow. Yes. This one. Yeah. You can try this one. This one is bigger. Yeah. Wow, this one. You see, too big. So, how many carat this one? 5 carat. 5 carat guys. This is 3 carat. Ini 3 carat ya. Nah, jadi ini yang 3 karat berapa harganya? 3 karat sampai 1 M lebih ya. Dan ini harga 5 M. Oke okay, guys, so ini yang 3 karat ini 1 M lebih, dan yang ini 5 M guys. Lu coba bayangin 5 M bisa dapat berapa rumah guys. Tapi ini keren banget nih guys, lihat ya.
So how you think about this one? Oh yeah, it's good. Seriously, you see? It looks pretty. Yeah, it looks pretty, yeah. So yeah, what do you think? Do you want it or? So how about the vegan one? The biggest. Oh, vegan. The biggest. Sih guys, ini gue megangnya udah gemetaran guys, gue bingung guys. Sumpah ini gue gemetaran banget guys tuh. Wah ini gue benar-benar gemetaran banget. Ini benar-benar magic. Ini benar-benar sayang banget gitu. Ini kalau matiin apa gue yakin masih mengkilon. Ini udah like, udah bisa, still have the diamond, that's why. Trilogy. Yeah. Call it. What do you think? You want to give them? Of course, it's very good. Yeah. Oh, yeah. So, yeah, okay guys, so maybe si Ana bakal mau ambil ini, tapi dia bakal masih mau lelet dulu guys. Tapi ini benar-benar bagus banget ya. So, ini juga kalau dapat ini kita dapat pastry. Yang buat party itu ya, buat pastry. Klasik guys. So, kalau kalian masih belum tahu itu pastry itu apa sih? Contohnya kayak gini loh kartunya. So ini Swan, ini Pratiram Swan Cup. Ini maksudnya kayak fast track. Fast track itu semacam kalau kita ke terminal itu ya, iya itu soal. Jadi kita bisa dipakai lolos ya. Jadi itu kita bisa makan sepuasnya deh. Jadi gitu, and then kita nggak usah check-innya lebih easy gitu. Jadi nggak usah ngantri-ngantri ya, nggak usah ngantri. Iya, secara pribadi nanti ada orang yang bantuin kita gitu dari sana ya guys. So menurut gue sih ini benar-benar keren banget. Ini kita bisa dapatin ini kalau kita bisa beli dengan harga seberapa? Paling minimum 200 juta kalau yang platinum. Oh iya, platinum ya. 200. Kalau yang platinum 200 juta. Iya. Kalau dengan nama aku kalau kalian beli bisa dapat diskon. Biasanya bisa gede-gedean lah. Paling 50-100 juga bisa dapat ini kartu guys. So ini kartu benar-benar soalnya kemarin minggu lalu sih sebenarnya udah ada. And then nanti gue bakal kasih contoh videonya pas aku ke Korea gitu guys. Gue pakai kartu ini, and then gue ngerasa benar-benar kayak the king, kayak raja banget guys. Jadi gue isi banget ya mau ngapain-ngapain aja guys. Okay, so kalau si Ana nanti beli salah satu ini dapat ini. So dia bakal dapat ini, and then nanti pas dia mau ke Vietnam lebih gampang lagi. Pakai buat e-tol juga bisa. E-tol juga, iya. Ini bisa kayak jadi e-money guys. Jadi lu mau bayar tol juga isi lah. Jadi lu gak usah pusing. Gak usah, iya. Tapping aja guys. So, you wanna take one, ya? So, you can get this one. 3, 4, 5, 6. So, how you think about it? I think you better take one. This one. I think the middle one is good, right? Yeah, in the middle is good. Oh, ini pinjam. Oke, so si Ana bakal ngambil yang ini. So, sebagian dia juga mau lihat kalung-kalung. Biasalah kan dia lagi belum pakai kalung, dia mau lihat kalung, guys. Oke, okay, bye-bye. Breathe in and let me go. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Christmas every time we start looking as a... Okay, thank you. Oke, okay, so Ana dapat sesuatu yang dia suka guys. Ini benar-benar banget. Dan oke, okay, so sekarang kita bakal cabut. Dan thank you guys. Thank you. Fun. Thank you. Lumayan loh kasih diskon guys. What's up guys? Oke, okay, so Ana lagi mau pulang guys. Jadi dia soalnya, so tomorrow you going of course ya. Yeah? And then do you think you will come back from Indonesia? I want to, I really want to come back to Bali one more time, you know, because Bali is a very beautiful place. It's good, yeah. So when, what do you think, when you will come back again? I don't know, okay, my show, but when we come next back? Next month? Maybe? Maybe, we have planned for next month, but I cannot make sure about it, maybe. Okay, cool.
Thank you, Hana, for coming. Bye. Oke okay guys, so hari ini gue bakal interview sedikit sama ini satu artis cantik ini. Dan presenter ini keren banget, ini lucu banget, tadi gue bisa dengar. Dan aku benar-benar suka banget. Oke, okay, so mau nanya nih, ini gimana sih? Jadi ini udah sering ya jadi presenter buat Swan ini? Buat Swan? Udah, ya, udah lama banget sih. Donita dari belum punya anak ya? Belum nikah ya? Dari belum nikah? Dari masih galau. Iya. Jadi sebenarnya sejarah cinta saya itu tergores semua di Swan. Dari mulai yang nganter sama yang itu. Bukan. Dia yang jemput yang ono, beda. Yang terapa yang jemput beda. Itu deh, siapa sih aku lupa, pokoknya suka cinta segitiga itu, apa sih namanya judulnya apa ya? Cinta Fitri. Oh iya, Cinta Fitri. Oh iya benar, iya. Cinta Fitri yang tak berkesudahan itu. Iya. Ya. Kalau saya di sini bukan cuma sekedar brand ambassador tapi marketing juga, kadang PR juga. Jadi semuanya. Tapi bayarannya satu ya. Jadi kalau misalnya lagi wawancara gitu Pak Vincent di Baskip. Jadi saya jelasin juga, gitu. Jadi saya brand ambassador, PR juga, marketing juga. Oh, sama konsumen juga, customer juga, iya, customer juga kita. Oke guys, so ini yang owner si Yawai ini Boss Wan, ya Vincent, ya. So jadi gimana gitu rasanya kesannya kerja bareng sama Pak Vincent? Iya. Seneng banget sih kita kalau kerja sama Pak Vincent ya. Soalnya memang Swan Jewelry itu semuanya kayak family gitu ya, sering ngobrol. Iya. Aku kadang-kadang suka datang ke outlet yang di Pondok Indah kan. Iya. Itu cuma duduk doang minta cuci. cuci dong cincin aku udah bunter. Saya tadi ya, nyoba ini semua boleh gitu kan. Ini aja. Pakai rumput gitu, dapat nastar. Dia harganya berapa? Mahal. Satu Lamborghini enggak? Enggak. Ini hasil berapa? Aku enggak ingat. Kira-kira? Aku nyicil. Kalungnya belum? Belum, beli dong. Dan di Swan ini kita kan kayak keluarga, Pak Vincent ini udah kayak bapak kita semua. Jadi biasanya kita dikirimin berlian, ini udah lama gak dikirimin. Nah, tiap ulang tahun kita biasanya gitu. Ini udah lama loh. Pak Vincent dikirimin setiap kali, reminder-nya rusak. Jadi tahu dong kenapa kita selalu kita yang isi acara gitu. Anak kedua. Anaknya dua. Pun tiga. Mau tiga. Wah, ini peramal ini. Dia peramal ya. Tadi dia ngomong. Sebuah pertanda gitu kan. Jangan gitu ya. Susternya 3. Kalau misalkan suster disubsidi pemerintah nggak apa-apa deh. Gitu, ya kan? Ya disubsidi Adi Nugroho lah. Disubsidi Adi Nugroho. Kalau kamu anak Adi Nugroho? Anakku dua. Oh, dua. Cewek-cowok? Cewek-cewek. Cewek-cewek ini cowok-cowok? Ini cowok-cowok. Jadi nanti kalau udah gede, itu dong? Jauh, beda-beda. Jauh. Kirain. Gitu. Terus kamu beli apa tadi akhirnya? Cuma nggak beli sih. Beli? Papa beli. Oh, apa biasanya beli apa sih? Biasanya banyak, cincin, berlian. Terus kamu pernah dikasih ya sama papa? Papa tuh katanya ini ya, dia jiwanya tuh jiwa sosialnya tinggi. Iya, Om, saya ini anak yatim loh. Tampang aja. Nanti kita survei dulu. Nah, Facebook-nya apa dong? Nanti saya bilangin. Facebook-nya Amin Loncat. Bakmi Loncat. YouTube saya Amin Loncat. Kalau Facebook saya Bakmi Loncat. Bakmi Loncat. Di situ banyak sekali kisah-kisah apa tuh yang mereka kita kerja dibantu sama timnya Bakmi Loncat. Terus tadi habis beliin istrinya apa? Aku enggak. Papa. Istrinya cuma suruh apa? Suruh aku tolong vlog bareng sama kalian. Oh gitu. Walaupun udah lama ya di sini, jadi aku kurang tahu artis siapa aja. Sorry, tapi aku taunya Idul Fitri. Idul Fitri. Cinta Fitri. Sorry, Cinta Fitri. Ini cibas, mau nyanyi loh.
Terus pas aku lihat ini kayaknya nggak asing ya fotonya ya. Soalnya udah pakai ini kan. Oh, iya. Terus pada dulu waktu ini Cinta Fitri kan sekarang udah berhijab. Lu Cinta Fitri masih berkembang ya. Yang ini lo oh baru ingat makanya. Oh, iya. Nah, kalau yang ini katanya kemarin habis wawancara si Wijin kan. Iya Wijin. Wijin senior aku. Senior di? Basket. Oh gitu, kamu anak basket. Sama Jenis Sumargo juga senior aku. Oh iya iya iya. Makanya aku bilang oh gitu makanya, artinya dia tuh harusnya main film. Oke, so thank you banget. Thank you, guys, bye. Bye. Halo guys, gue ngelakuin aja ketemu si Master Jeto, Pak. Enggak lah, masternya. Ini dari mana ya, Kak? Habis nonton sama anak, sama istri. Halo. Ini lucu banget. Aku setiap malam nonton tuh. Thank you. Lucu lah, aku suka. Apalagi yang masih banyak. Iya. Aku YouTuber juga sih, tapi dari sini baru kita ke sini. Oh iya. Tapi siapa namanya? Judo Twins. Nanti saya subscribe. Aduh, amin. Lucu banget ya. Selamat menonton. Terima kasih. Siapa ya? Pasti yang bisa temen semua, collab semua. Tapi keren kali ini. Thank you. Sukses juga buat kamu. Judo.